Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Itulah dia politik. Jadi kepiye mak perasaan Imama tinggal cerek di antara pembunuh anak Imama? Kalau kita kaji dulu begini, 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 kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Tak bisa kita bayangkan ini.